Pandemik virus corona yang sedang mengancam dunia memang dapat menimbulkan rasa takut dan kecemasan di antara kita semua. Tak terkecuali masyarakat Indonesia, bahkan tempat kita tercinta, Polewali Mandar, tempat di mana kita bekerja, beraktivitas, dan berkumpul bersama. Kini semua seketika hilang, lumpuh, kosong, ketakutan terus menghantui dan menyerang segalanya. Perekonomian, pariwisata, sekolah, tempat tongkrongan semuanya hampa dan terpuruk. Namun rasa takut dan cemas berlebih justru dapat memicu kepanikan yang membuat keadaan semakin memburuk. Ketakutan ini, virus ini bukanlah akhir dari segalanya. Yakin dan percayalah, kita Polewali Mandar akan kembali beraktivitas seperti sedia kala dan tersenyum bahagia. Jauhi ego dan sikap reaktif yang tidak perlu. Tetaplah perbaiki kualitas iman dan takwa. Ikhtiar dan berdoalah. Jangan panik. Sabar. Syukuri apa yang saat ini masih bisa dinikmati. Optimis dan tawakal. Virus ini akan berakhir dan tersenyumlah. Polman bisa. Polman jago. Jago. Dan jago. Dunia telah tersenyum.